Dia lagi nggak kasih jatah sama yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di konten saya Petualang Si Junjung. Hari ini kami lagi berangkat mancing lagi bersama KM Maladewa. Yaitu spotnya sekitaran Selita ya. Kalau diluruskan ke daratnya itu sejajar dengan daerah Tiku. Dalam rencana trip yaitu 3 hari. Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jangan lupa saksikan video ini sampai habis bagaimana keseruan-keseruannya. Mudah-mudahan kita panen strike nantinya dan juga dapat jackpotnya. Oke, teman-teman, terima kasih. Silakan tonton sampai habis. Pada trip kali ini kita bergabung dengan teman-teman pemancing dari Sumatera Barat. Ini bos besarnya, wow. Om Ronaldo. Dengan Captain Handal. Nah, ini kalau ada teman-teman yang lihat video review saya tentang kapal ini, beliau ini yang akan dihubungi untuk kalau ada rencana trip ya, Om. Iya. Nah, jadi silakan hubungi beliau nanti saya bubuhi nomor teleponnya di deskripsi. Ya. Oke, okay, Om. Oke, okay, terima kasih, Om. Pak. Teman-teman sesama hobi, kebetulan pada trip kali ini ketemu teman-teman baru senior saya ini, Pak Kasimin. Pak Kasimin dari Padang Panjang dan Rahmat. Pak Rahmat dari Batipu ya. Nah, jadi inilah uniknya dunia mancing. Di atas kapal kita tidak untuk ras, baik itu ras agama maupun perbedaan-perbedaan lain itu tidak ada. Ya, jadi satu joran itu 1000 saudara, itulah kira-kira istilahnya. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman juga sempat datang ke Sumatera Barat. Kita silaturahmi antar sesama pemancing. Strike perdana pada trip kali ini. Siapa namanya, Om? Faisal. Pak Om Faisal dari Pabasco. Jangan bikin malu. Ternyata gak buang. Rumahnya, guys, memang benar. Oh, apakah ikannya? Apa ini ikannya? Waduh, sotong. Tangguh. Wih, keren. Labi cap. Wah, itu toh. Yuk kalah Pak Rahmat. Iya. Pak Rahmat. Yuk kalah Pak Rahmat. Ini dia barang buktinya. Sotong sekitar 2,5 kilo mungkin ya, atau 2 kiloan. Bersama Bang Faisal. Hihi, mantap. Kecil-kecil yang penting ikan.
kecil udah doyan metal jig dia. Baik dah. Bendingan lah joran tuh setengah wah. Tak kau mau unjuk-unjuk bendingan joran do. Tes kekuatan joran do. Jojo ya. Yang kecil-kecil yang kecil strike. Kau
balik lagi pagi-pagi strike. Coba tebak-tebakan ini ikannya apa nih? Ini ke bawah kayaknya. Ke bawah. Taji strike lagi. Kalebut. Pinky lagi yang beraksi. Rumahnya guys, rumahnya. Ajar pak. Metal Jig tadi ya pak. Wah mantap. Gabua itu gabua. Sabar pak. Dia kalau melawannya biar lu pak. Dipaksa. Ini tiba DT buat anak gue, kali ya pak. Nggak bisa kunci mati net pak. Ya, ajar pak. Santai pak, santai. Jangan terburu-buru. Lagi pompa ke bawah. Bawa sekali pak. Terus pak. Bawa sekali pak. Lewatan sekali pak ya. Sirara. Keren. Doktut makan siang. Oh bukan pinggang ya, main apa tuh? Goreng. Goreng. Keren. Gigi kan wajar. Kena gigi kan? Nah, iya lanjut pak. Waduh. Kedalaman. Kedalaman sekitar. Ada. Selamat siang. Strike lagi ya. Cuman jorannya kurang melengkung mungkin. Kecil kayaknya. Kecil ya. Mantap. Depan ini. Jangan lepas lagi nih. Berapa kali lepas? Itu di sini tadi ya. Jig udah habis.
putus, lepas. Kayak gini habis juga. Tapi yang lendet kan banyak juga ya, Bang ya. Ya. Alhamdulillah ya. Tapi untuk saya sebelum ini cukup memuaskan. Iya. Ya. Yang lendet enggak naik, yang size besar enggak lendet ya. Enggak lendet. Metal jig dibawa kabur. Apa itu, Bang? Cenga. Cangar. Ruby snapper. Cepat umpan mau ini cangar nih. Ruby snapper. Keren. Mantap. Putih.